Pengacara Robby Purba menceritakan momen serunya ketika dirinya mengikuti lomba 17 Agustus. Robby Purba juga menyebutkan banyak perlombaan yang diikutinya, mulai dari makan kerupuk, panjat pinang, kasti, dan masih banyak lagi. Sejumlah permainan tadi bikin Robby Purba kangen akan masa lalu. Dulu gue paling demen makan kerupuk. Makan kerupuk satu, panjat pinang gue gak bisa. Makan kerupuk gue ikutin, gue pernah keselek sama kelereng. Di Lampung namanya kelereng, di sini apa namanya? Ya, gundu, kelereng. Gundu, kelereng tuh gue pernah keselek sampai kecedek lah pokoknya. Terus sama kalau di kampung dulu kasti, itu kasti juga jadi perlombaan gitu. Jadi kita ada tanah gusuran waktu itu, semua warga berlombain di sana, segala macam digelar, dari pindah lele lah sampai ke panjat pinang. Jadi emang dibilang kangen, rindu pengen kayak gitu. Tapi kalau aku paling jago cuma makan kerupuk. Kenapa? Karena aku lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Meskipun pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan saat mengikuti perlombaan 17 Agustus, namun dirinya mengaku tidak pernah kapok untuk mengikuti perlombaan bersama teman-teman seusianya dulu.